Nasi ya, ini enak dimakan teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya. Kali ini kita akan survival ya teman-teman. Sini sangat panas sekali. Saya ada di area seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dibilang ini persawahan ya. Oke, ikutin keseruannya. Saksikan terus ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Halo teman-teman, di sini saya menemukan ada caplukan londo ya teman-teman ya. Bentuknya seperti ini ya. Kalau di sini namanya caplukan londo teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan caplukan londo seperti apa ya. Ya seperti ini teman-teman. Ini adalah caplukan londo ya teman-teman. Ini enak untuk bisa dikonsumsi ini ya. Tidak apa-apa ya. Seperti ini nih saya akan makan ya teman-teman. Ini bentuk caplukannya teman-teman ya. Saya akan makan ya. Saya akan perlihatkan dalamnya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman, seperti biji selasi ya. Ini enak dimakan teman-teman. Rasanya manis. Sini ada lagi teman-teman. Ini yang kelihatannya masih muda ini ya. Nah ini teman-teman, nah ini kalau sudah begitu matang gini, sudah matang ya teman-teman, kita makan ya. Dapat lagi kita makan teman-teman. Ini masih banyak. Yang ini masih hijau, belum bisa dimakan. Kita minum dulu. Makan dulu ya. Kita buat tempat dulu ya teman-teman ya. Seperti gubuk gitu lah. Sini sulit ranting ya teman-teman, jadi kita pakai seadanya aja. Kalau hujan nanti kita pakai pohon pisang ya. Oke, kita masak di sini dulu. Kita mau masak, mau makan dulu ya teman-teman, karena sudah sangat terik sekali ini ya. Hawanya, cuacanya mendung teman-teman, mau hujan. Oke, kita masak dulu ya, kita makan.
kita masukkan bumbunya ya teman-teman ya. Kasih micin kita aja. Kita pakai dahan ranting ya buat makan minyak karena lupa bawa sendok ya teman-teman ya. Kita buat sumpit dulu ya teman-teman ya. Saatnya kita makan. Nuansanya di persawahan ya teman-teman, jadi lebih enak makan minyak. Walaupun hanya mie ini sangat enak sekali. Mantap nyo. Delicious nomor uno teman-teman. Oke teman-teman, survival kali ini begini dulu ya seadanya, karena memang belum ada tempat untuk buat konten yang bagus ya teman-teman ya. Nanti kalau ada airnya, ada ikannya, kita akan coba mengguguk ikan ya teman-teman. Kita makan dulu. Makan ala Korea langsung di wajahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Nantikan keseruannya saya buat konten lagi ya. Ada orang lewat di dulu teman-teman, karena di sini sepi ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Nantikan video saya kelanjutannya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.